Satuan Satlantas Polres Kediri Kota pada hari ini melaksanakan kegiatan rutin mobiling antisipasi pelanggaran-pelanggaran di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Sembilan kosong empat satu kosong satu. Empat satu kosong satu. Tiba-tiba ada bis pariwisata masuk dari arah selatan. Di mana di simpang 4 Ronggo, di sini jelas rambu-rambunya besar, kendaraan berat dilarang masuk. Mas yang mau ke Caruban. Ke Caruban. Oke. Sudah berapa lama panjenengan melewati kota Kediri? Kediri selama di sini 7 tahun. 7 tahun. Nah. Berapa kali lewat sini? Ini satu kali. Satu kali ini. Nah. Lihat kan kosong. Biasanya ada orangnya ke Jakarta. Ya, tetap aja. Oh, gitu Pak, bisa lihat, udah lihat rambu-rambu di sana kah? Nah. Rambu-rambu di simpang 3 Ronggo kan ada rambu-rambunya, Pak? Iya. Nopo rambu-rambunya, Pak? Sekali pariwisata. Rambu-rambunya nopo? Gambarnya nopo? Kenane kecuali pariwisata, Pak. Ayo dilihat lagi gambarnya nopo. Ya, ngapunten lho, Pak. Niki Bapak salah. Oke, kita tindak tilang dulu. Oke, nanti sidangnya tanggal 7 Januari tanggal pengadilan Kota Kediri. Pengakuan daripada supir tersebut untuk mempersingkat waktu karena dia akan masuk pool. Tapi kan ini kan tidak sewajarnya. Pada saat petugas kami melaksanakan penindakan, ada bis lain yang melanggar menurunkan dan menaikkan penumpang tidak pada tempatnya. Lalu belum mendet penumpang. Mendet penumpang. Namun itu penjelasan ngertos yang rambu-rambunya betul. Rambu-rambunya nopo. Stop. Artinya nopo. Penjelasan asal mandek. Lagi penjelasan mandek betul. Gih mandek pak. Ini gua wanten penumpang kuata. Jadi betul di pendek terus putih. Gih jelas ada rambu-rambunya. Penjelasan gih mandepnya agak ke selatan. 100 meter ke selatan, penumpangnya mesti meriko toh. Penjalan kerantos itu yang selatannya, penumpangnya mesti berjalan kaki. Nah, oke, ngoten toh. Oke, ngoten toh. Ngoten kula ditulung, Pak. Jadi itu suka nih ya. Teng ngoten lho, Pak. Kersane. Oh, nggih, Pak. Lah masalah halte kan utang selatannya kan wonten halte toh. Pancen mboten ningali, teng utang selatannya pom bensin itu wonten halte. Dibuatake kalih Pemkot penentan halte nih. Pancen nanti tingali mulai. Mriku wonten halte nih. Mungkin sopir ini lupa bahwa di selatannya memang sudah ada halte. Pami berikan itu halte, sanjangi jenengan, sah berikan pom. Pami kulo ngetem berikan asal. Betul asal ngetem, ngetem itu yang terminal, ngetem loh. Betul asal ngetem. Halte itu untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Kalau ngetem itu yang terminal, bapak. Betul asal. Betul asal, betul asal. Bareng-bareng kita taati peraturan ini, ya pak. Ya pak, terus. Marilah kita mentaati peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Karena peraturan-peraturan ini dibuat untuk kebaikan kita bersama.